pelaksanaan penyekatan pos yang ada di sini juga berjalan dengan lancar dan sesuai dengan protokol yang telah ditentukan. Dan harapan kami juga kiranya masyarakat Riau maupun Sumatera Barat dapat mematuhi apa yang diharapkan oleh pemerintah dalam rangka untuk membatasi melarang mudik. Dan ini semua adalah dalam rangka untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Semoga kita semua sehat selalu dan mudah-mudahan dapat menjalankan ibadah puasa dengan baik dan dapat merayakan hari Idul Fitri walaupun juga dalam suasana pemilu.